pipet volume atau pipet gondok. Sini menggunakan pipet volume ukuran 10 mili. Kalau ada pipet volume berarti kita harus menggunakan bowl filler ya, atau pipet filler. Ini berfungsi untuk satu rangkaian dengan pipet gondoknya untuk mengambil larutan. Oke, untuk pertama saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan pipet volume dan bowl pipet atau bowl filler ya. Nah, di sini kita simulasikan saja. Misalnya kita akan memindah larutan sebanyak 10 mili dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke, sebelum itu kita pahami dulu di sini ada A, pencetan A, ini pencet A. A itu dari kata aspirate yang artinya adalah untuk mengosongkan atau mengisi udara yang ada di dalam apa ini bowl pipetnya. Kita tekan, kemudian kita kempiskan. Oke. Ini nanti akan kempis seperti ini. Kalau kita pencet lagi, tekan lagi, maka dia akan mengembang kembali. Jadi fungsinya untuk mengembang kempiskan. Kalau kita akan menyedot, berarti otomatis posisinya harus sudah kempis. Oke. Kemudian S itu adalah suction atau biasa kita sebut sedot ya, untuk memudahkan. Jadi kalau kita mau menyedot pakainya S. Kemudian yang E itu adalah exhaust atau mengeluarkan cairan. Jadi cara mudahnya adalah entok E ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Pertama kita sambungkan ke pipet volumenya. Kemudian ketika akan mengambil, kita kosongkan dulu udara di dalam pipet filler-nya dengan cara menekan dan mengempiskan. Ketika sudah seperti ini, ingat harus sejajar dan lurus. Kemudian kita ambil larutannya, kita pegang. Kemudian kita tekan S. Oke. Kita tekan S sampai tanda batas. Ini tanda batasnya ada di sini. Ya. Ingat harus meniskus ya, harus meniskus, harus cekungannya yang kita lihat. Oke. Kalau sudah, kita pindahkan ke wadah yang kita inginkan. Misalnya kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Cara yang sama tapi kita pencet E, artinya exhaust atau entok E. Oke, ini akan sampai pada batas di mana ada larutan yang tertinggal di sini. Ya, ini bagian dari pengukuran. Jadi jangan kemudian harus turun semua itu enggak. Ini bagian dari pengukuran 10 mili adalah sampai pada batas 10. Jadi begitulah cara menggunakan pipet volume.